Aku memang dekat melankolia. Inspirasiku datang dari hal-hal yang dekat denganku, keluarga misalnya. Ada beberapa hal yang menyedihkan terjadi pada keluargaku. Salah satu kakakku mati mendadak. Kejadian ini sangat mengguncang untuk diriku dan keluargaku. Ini yang kemudian jadi inspirasi karya-karya awalku, ujar Robby seperti dilansir dalam viz.com. Perupa kelahiran Ambarawa ini juga mengatakan bahwa dirinya terinspirasi karya Mark Riden dan Marion Peck yang memiliki kesan surreal dan imajinatif. Di mana dalam karya mereka kerap menampilkan suasana sendu dan misterius namun tetap renyah dinikmati. Lambat laun Robby mulai meninggalkan kiblat Mark Riden, namun dirinya tetap bermain dalam gaya pop surrealis. Sehingga karya Robby tetap memiliki unsur teka-teki, lucu, imut, sedih, bahagia, dan misteri yang mengarah pada dunia mimpi. Hal inilah yang membuat orang menjadi penasaran dan menimbulkan multi-interpretasi.